Hai guys, selamat datang kembali di channel NHIF. BMW HP Forest merupakan salah satu sepeda motor baru yang diperkenalkan pada hari pertama ajang Indonesia International Motor Show atau IIMS 2018 di G-Expo Kemayoran Jakarta. Harganya mencapai 2,1 miliar loh guys. Mahalnya harga HP Forest disebabkan jumlahnya yang terbatas. Bahkan, HP Forest yang diperkenalkan di IIMS 2018 adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Nah, dan berikut ini adalah hanya satu di Indonesia, harga motor ini sampai 2,1 miliar rupiah. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. HP Forest yang diperkenalkan BMW Motorrad di hari pertama ajang Indonesia International Motor Show IIMS 2018 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO BMW Motorrad Indonesia Joe France mengatakan bahwa HP Forest hanya diproduksi 750 unit di seluruh dunia. Indonesia hanya mendapat jatah 1 unit saja. Ini adalah motor ke-114 dari 750 unit di seluruh dunia. Jadi yang membuatnya spesial karena hanya ada satu di Indonesia, ungkap Joe. Suspensi depan HP Forest menggunakan upside down Ohlin VGR 300, sedangkan belakangnya Ohlin TTX 36 GP. Adapun knalpotnya menggunakan merek Acra Povi. HP Forest adalah motor sport yang mengandung mesin 1000cc. Motor ini dibekali perangkat elektronik termutakhir seperti kontrol traksi 15 level dan engine brake control. Ada juga 4 mode pilihan berkendara dan data logger. Khusus nama yang terakhir, ini adalah fitur yang bisa menampilkan catatan waktu yang diperoleh pengendara sesuai memacu tunggangannya dalam kecepatan tinggi. Nah, siapa nih yang udah pernah nyobain motor ini guys? Indonesia, harga motor ini sampai 2,1 miliar rupiah. Setelah mengetahui ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian guys? Apakah kalian berminat memiliki motor tersebut? Siap-siap budget yang banyak ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.